dapat, nikmat sudah dia dapat. Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ni orang alim. Dia bukan saja orang alim, dia businessman. Businessman. Tuan-tuan perempuan, tuan-tuan, percayalah, Imam Abu Hanifah datang, seorang hamba Allah datang mengadu kepadanya. Ya Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, ada orang curi kambing kami ni, kambing kami hilang ni. Abu Hanifah ni, dia kata apa? Dia kata cari sampai jumpa. Kalau tak ada, tak apalah, tak boleh nak buat apa-apa, kamu jumpa orang itu di padang mahsyar. Tengok mudah jawapan dia. Sahabat masa itu kata, tak apalah, kami redha, cari tak jumpa, memang tak jumpa. Abu Hanifah dapat maklumat yang kata kambing itu betul-betul hilang. Hampir 2 tahun Imam Abu Hanifah tidak makan daging kambing. Ini dipanggil warak. Warak. Boleh tak sebenarnya kalau Imam Abu Hanifah nak makan, boleh tak? Boleh tak? Boleh, sebab apa masalahnya pergi, kita pergi beli kambing kat kedai, apa kaitan? Tapi dak, Imam Abu Hanifah takut ada orang hok curi kambing tu, dia jual dekat pasar. Jual kat pasar, takut aku hok beli, maka aku makan benda yang syubhah. Allah, itu Abu Hanifah, dia nak jaga warak.